Alhamdulillah, akhirnya Feka pun dah sampai ke penghujungnya, iaitu final Bintang RTM. So Feka rasa sangat-sangat bersyukur. Feka dah jejak sampai ke final pun dah bagi Feka dah rasa Feka sangat-sangat bangga dengan diri sendiri. Minggu lepas sebenarnya minggu yang sangat-sangat tough lah bagi Feka, sebab minggu lepas penuh dengan berita buruk. Feka dapat tahu yang bapa Feka masuk hospital. Nenek Feka meninggal pada minggu yang sama. Harapan mak dengan ayah Feka untuk sampai ke final ni, Feka rasa sangat-sangat besar. Jadi untuk mak dan abah, persembahan untuk malam final ni adalah persembahan yang buatkan family Feka bangga dengan Feka lah. Feka. Dan terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan choir dari mana? UPSI? UPSI. UPSI. Okey. Itu dah. Selesai sudah tugasan peserta kita yang pertama, Feka, melaksanakan tugasan solo beliau. Dan saya nak ingatkan penonton-penonton di rumah dan juga di auditorium yang Feka masih lagi berentap untuk bergelar bintang paling popular malam ini. Di mana undian terletak 100% di tangan anda, penonton-penonton di rumah dan juga di auditorium. Jangan lupa pergi ke Instagram Hiburan TV RTM, pilih profil Feka dan tekan butang like. Yang like tu, sekali je lah boleh. Bila dah like, dia merah, tak boleh like lagi. Share kepada semua rakan-rakan untuk menobatkan beliau sebagai bintang paling popular. Dan seterusnya, untuk menjadi bintang RTM, tugas juri-juri kat bawah. Baiklah, sekarang ini kita terus saja dengarkan komen kita yang pertama dari Datuk Syafinas. Selamat, Datuk Syafinas. Tok Nas. Ya. Yeah. Besarnya bunga Tok Nas kat bawah tu. Bunga nak kasih pada Feka. Ya. Yeah. Okey, keistimewaan lagu ini adalah lirik dia satu.
Dan melodi melodinya yang boleh berdiri sendiri. Tanpa arrangement yang canggih pun kita dapat hayati melodi dia ya dan lirik dia. Dan yang paling penting pada ketika menyanyikan lagu ini adalah mainan emosinya. Ya, jadi dynamics sangat penting. Saya juga rasa tidak perlu dengan ad-libs yang over the top. Ya, akan mengganggu keindahan melodi lagu ini. Dan juga pemilihan riffs dan runs perlu bertepatan agar ia dapat mencantikkan lagu ini. Ya. Jadi adakah Feka melakukan perkara-perkara yang sepatutnya? Feka rasa ya. Itu budak usi. Budak usi belajar muzik kan? Ya ke tidak? Ya. Jawapan dia ya. Okey. Alhamdulillah. Saya tahu Feka melalui hari ini sebenarnya saya beritahu daripada Viti tadi. Feka melalui hari yang sangat sukar minggu lalu ya. Saya ucapkan takziah pada Feka dan keluarga. Tapi saya mendengar jeritan batin Feka malam ini. Dan saya rasa persembahan ini adalah persembahan terbaik Feka selama 7 minggu Feka ada di sini. Tahniah. Now you focus on your duet. Alright. Siapa-siapa pun boleh menang. Tidak semestinya anda yang terendah minggu lepas, anda juga terendah minggu ini. So fight. Keep fighting, alright? Terima kasih diucapkan kepada Dato' Syafina. Selamat atas komen yang cukup memberangsangkan yang diberikan kepada peserta kita yang pertama, Feka. Dan Feka, bila dengar kan, juri kata persembahan malam ini merupakan persembahan yang terbaik sepanjang berada dalam bintang RTM ni, tentunya rasa lega sikit kan? Alhamdulillah. Tapi jangan lega lagi sebab ada satu lagi cabaran yang menanti anda. Dan penonton di rumah, sekiranya anda ada komen ataupun cadangan, jangan lupa untuk follow kami dan juga like dekat Facebook, Instagram dan juga TikTok Hiburan TV RTM. Dan juga pergilah ke aplikasi X Hip TV RTM. Boleh luahkan segala pendapat anda, komen-komen anda. Boleh jadi juri juga dekat rumah. Sertakan tanda pagar ini baru bintang dan juga bintang RTM. Dan untuk itu kita berikan tepukan untuk Feka. Selesai sudah melaksanakan tugas beliau yang pertama.